Halo guys, kembali lagi di channel kita ya. Kali ini kita lagi ada di bengkel. Namanya Ceka Motorsport. Oke, sekarang kita di Ceka Motorsport. Nah, di sini ada 3 velg baru untuk mobil apa kok? Innova. Iya. Innova ya? Ada. Nah, kita untuk mobil Innova ada 3 velg. Nah, tiga-tiganya si SSR. Nah, ini tipe yang sangat enteng, lightweight, very lightweight. Nah, di sini ada GTX 01, di sini ada GTX 02, dan di sini ada GTX 04. Nah, kali ini kita kebetulan nggak punya yang 03, tapi adanya 04, 2, dan 1. Nah, beda dari modelnya, kalau yang ini kan dia modelnya kayak jari-jari gitu loh, jari-jari ya. Nah, jari-jari. Terus kalau yang ini modelnya kayak BBS, kayak apa, akar-akar gitulah. Dan yang ini modelnya double spoke. Nah, dari ketiga ini fitmentnya sangat pas banget untuk Innova Reborn. Jadi dari lebarnya, terus sama apa namanya offsetnya, jadi nggak usah pakai spacer lagi, dia nongolnya udah pas, cakep banget dah pasti. Nah, warnanya yang ini dark silver namanya ini. Ini warnanya kayak silver-silver gitu. Ini kalau kamu favoritnya yang mana, Darren? This one. Ini ya? Iya, yang ini. Yang ini bagus ya? Kenapa? Karena aku suka. Kamu suka ya? Oke. Jadi dia sukanya yang modelnya akar-akar ini. Oh iya, ketiga velg ini semuanya benar-benar made in Japan ya guys. Jadi ini original Japan. Bukan yang bikinan bukan di Jepang tapi mereknya Jepang doang. Jadi ini benar-benar made in Japan. Terus satu lagi, ini velg sangat ringan, ringan banget. Nah, yang GTX 01 ini, oh iya, dengan offset segini ya, ini kan offsetnya nongol nih, cocok banget bakal si Innova Reborn. Jadi kalau dilihat dari samping itu dia udah kelihatan banget kayak concave-concave-nya gitu, sangat kelihatan. Cakep banget. Jadi tiga-tiga ini tuh semuanya concave-nya kelihatan banget deh. Terus sama untuk pakai rem-rem gede juga ini bisa banget, karena dia model palang di bagian dalamnya udah aman untuk velg-velg gede walaupun concave, tapi dapat bisa pakai bracket yang gede. Terus sama ini velgnya ringan banget. Yang ini kira-kira beratnya sekitar 9,5 kilo. Ini 9,5 kilo. Untuk lebar 9,5 ya, ini kan lebarnya 9,5 kilo tuh enteng banget. Ini sekitar 9,7-an lah. Yang ini sekitar 9,7 kilo. Ini adalah kayak model kedua yang dia bikin dari tipe SSR GTX. Jadi GTX itu ada GTX 1, 2, 3, 4. Nah, ini yang versi kedua yang dia bikin. Nah, ini ada yang paling baru. Ini tahun 2022 nih, baru keluar nih yang ini nih. Ini 2022, namanya GTX 04. Ini yang paling baru lah. Nah, ini kalau angkat nih, ini yang paling enteng. Kalau tadi yang ini 9,5 kiloan, kalau yang ini 8,5. Jadi ini tuh 1 kilo lebih enteng dibanding teman-temannya yang berikut, yang ini di sini nih, gitu. Tinggal kalian pilih sukanya yang model-modelnya, yang model seperti apa. Nah, ini dia kebetulan warnanya kayak gun metallic. Jadi keren. Ini kalau lihat dari samping sih concave-nya kelihatan banget, guys. Concave-nya bagus. Concave-nya cocok banget dah kalau bakal di Innova warna hitam gitu. Terus kalau kayak bannya, mungkin bannya kalau di ini sih yang standar biasa orang-orang pakai tuh 235, 50, 18 itu ya standar orang pakai. Mungkin kalau mobilnya pakai yang Venturer mau dilebarin satu ukuran mungkin masih bisa gitu. Cuman kalau itu sih 235, 50 paling aman lah gitu. Ngomong apa? Ini bagus ya? Iya. Bagus banget ya? Kayaknya kita mau pakai juga ya, di Innova ya? Nah, yang ini atau yang mana nih kita pakai nih? Yang ini aja ya? Iya, yang ini. Oke, kita nanti kemungkinan mau pakai yang ini. Tapi kalau kalian mau beli, beli dulu aja. Kontak Ceka Motorsport ya guys. Ini bagus banget deh. Enteng banget. Enteng banget. Kenapa? Ya, boleh. Bisa kan? No. Anyway, ini 8,5 kilo. Ini yang paling baru. Jadi kalau tinggal selera yang mana. Kalau ini sih udah banyak yang pakai nih. Kalau GTX 01 banyak, udah cakep-cakep. Di IG kalau ngeliat di Instagram ada banyak Innova tuh yang pakai yang GTX 01. Ini udah ada mungkin ada
5-6 orang yang udah pakai ini. Tapi cakep banget memang sih. Ini kalau dipakai memang keren nih. Pada pakainya di mobil hitam semua kebanyakan. Yang ini belum ada, ini belum ada yang pakai di IG. Jadi kalau mau kalian yang pertama mau pakai velg yang GTX 02, ini atau ini gitu. Cakep deh concave-nya. Ini mau lihat juga enggak concave-nya, guys? Ini concave-nya mau lihat. Nah, concave-nya kayak gini. Ini kalau lihat dari samping kayak gini. Oke. Yang pasti ukurannya sama offset-nya semua udah pas banget. Oke, guys. Ntar kita gitu dulu aja ya. Gitu dulu, nanti di vlog berikutnya mungkin kita review produk-produk lain yang lebih unik lah. Oke, guys. Sampai ketemu di vlog berikutnya. Dadah. Dadah.